Mas, lama je aku tak buat apa sini, Mas. Kau chillax je. Ha? Chillax je. Lama tak buat apa sini. Ni tiba-tiba sampai pula Samsung ni. Kau power ke? Okay. Okay, eh? Okay. Hey guys, assalamualaikum. Okay, kembali lagi dalam segmen unboxing. Walaupun dah lama aku tak buat unboxing, kali ni aku comeback balik dengan unboxing. Okay, so dekat depan aku ni aku ada satu peranti Samsung. Iaitu dia macam, dia bukan entry level, dia macam nak ke mid range. Ataupun dia mid range, dia bawah-bawah lah. Bukan dekat tengah-tengah mid range ataupun bukan dekat yang nak high end mid range. Okay, so kita ada kat sini ni dia Samsung A51. Sebenarnya aku keliru tau dengan model Samsung ni, Muaz. Kejap dia keluar A30, lepas tu kejap model dia keluar banyak sangat lah model dia, aku tak ingat. So aku keliru. So ini for sure lah, ini adalah macam dia mirip, dia bawah sikit, dia bawah sikit. Okay, so aku rasa tak apa buang masa lagi. Oh tak apa, aku explain dulu. So ini colour dia, kita ada ni colour dia. Colour dia Prism Crush White. Prism Crush White, iaitu dia punya storage dalaman adalah 128GB. So ini adalah spesifikasi yang tertinggi sebab Samsung Malaysia pun bawa satu model je dalam ni. Dan guys, tak apa buang masa lagi, aku nak terus buat unboxing lah. Okay, okay. Experience unboxing sebenarnya aku dah lama tak buat ni. So ini dia dalam ni, dalam ni for sure adalah casing. Okay, so ini casing dia. Casing dia ni aku rasa tak adalah tebal, dia better lagi lah pada casing-casing biasa yang terlalu lembik. So yang ni dia macam tebal sikit, dan dalam belakang ni dia macam kasar, dia tu halus sangat. Okay, so ini dia punya SIM ejector tool. Alright, so ini dia, dia punya phone dia. See, Samsung Galaxy A51. So dia ada infinity O display, lepas tu ada quad camera, lepas tu dia ada on screen fingerprint. Aku on dulu, letak tepi dulu. So dalam ni ada apa lagi? So ini dia, kita ada wall plug dia. See, wall plug dia ni adalah 15 watt tau. Betul tak 15 watt? Samsung bagi 15 watt. 5 kali 2, 10. 9 kali 1, 6, 7. 15 watt kot. Betul lah. Matematik aku teruk. Matematik tu lah, agak teruk lah. Okay. So, ini dan kita ada ni, kabel Type-C. Nice. Walaupun dia mid-range yang agak-agak level bawah, tapi dia still bagi kabel Type-C. Dan agak surprise-surprise lah, Samsung bagi earphone. Tapi earphone biasa lah, bukan yang jenis in-earnya. Aku rasa ini yang jenis on-ear. Yes, on-ear. Nampak? On-ear. So bila ada earphone, mesti ada audio jack. So kat phone ni mesti ada audio jack. Yes, okay, jaga explain. Okay dah, takde lah, kosong. Okay, so mari kita bergerak ke pada smartphone tu sendiri. Alright, so ni aku letak simpan dulu semua ni. Simpan. Smart. So, ini dia Samsung Galaxy A51. Okay guys, so sebelum tu aku nak set up dulu, aku nak register everything dulu. Okay, so first kali ini display depan dia ni. Cantik pula dia punya Infinity O tu, nampak macam minimalis, tak nampak macam ada bezel lah, atau bukan bezel, orang panggil notch yang besar sangat. So bila ada macam Infinity O ni, dia macam kemas, simple, ada bulat O dot kecil je. Kan? So screen ni pun cantik tau. So dia menggunakan screen Super AMOLED 6.5 inci dengan nisbah 29. So 29 ni sebenarnya macam memanjang lah. Memanjang lah kan, memanjang. So kalau korang tengok video yang 16.9, so bila korang papar kat sini, dia akan ada sikit bar hitam kat tepi ni. Ada kan? Ada border lah. Ada border. So bila korang kena macam expand sikit lah. Okay, so ini dia. So One UI ni aku rasa macam biasa, tak ada perubahan yang mendadak pada One UI yang latest ni. Dia still icon dia macam cartoonish sikit. Aku tak suka One UI sebenarnya icon ni. Muaz suka lah. Aku suka. Kau suka lah? Dia bukan test aku lah untuk One UI ni. Okay, everything okay. So sekarang ni kita tengok dia punya pinaan belakang ni. So belakang ni, sekarang aku faham kenapa dia panggil Prism White Crush. Kalau kau perhati kat belakang tu betul, dia macam ada prism, ada satu line nampak ni. Line sini, betul sini ada jalur-jalur halus je. Nampak? Kena cahaya sikit. Nice kan? Dan kalau korang pasang dekat belakang ni, dia punya camera, design camera tu yang mengingatkan aku macam S20. Kalau korang mana-mana yang macam tinggi sangat nak pakai S20 kan, mahal, why not korang ambil A51 ni? Tu lah, macam tak best tu. Tak best? Tak best lah sebab, yelah, tak best untuk S20 lah. Sebab dia macam S20 tu kan line up premium kan. Oh, maksud kau untuk model S20 tu tak ada macam special lah. So kalau kau macam okay tak mampu, okay kau ambil A51 dah nampak macam S20. Betul ke? Untung lah siapa ambil A51. Untung lah sebab sama ke dia guna ni O display. Yeah. Tapi nice lah bagi yang tinggi yang suka sangat design S20. Lepas tu macam mahal lah, F51 like alternative. Tapi alternatif dari segi design lah kot. Tak ada segi performa, memang jauh gila kat beza. Kau tak tengok harga lah. Okay, so dekat belakang ni dia
Aku tak sure ini plastik ke glass ni. Aku rasa macam plastik. Dan dia punya bingkai dia pun plastik lah sebenarnya. So dekat bawah ni, apa ni, kita masih lagi ada audio jack, kita ada USB type C, lepas tu kita ada mono audio. Dan dekat atas ni kita ada dia punya earpiece ni, kecil atas ni. Dan dekat tepi ni ada Bixby button, memerangkap sekali untuk korang nak lock sekali button tu. Dan ini ada volume rocker, volume down, volume up. Dan atasnya ada microphone, kecil halus ya. Aku rasa dah itu je untuk segi design luaran ya. Design luaran sebenarnya aku suka tau. Screen pun tak curve, bro, aku suka. Cuma dia ada curve macam 2.5D, macam tempered glass yang korang beli tu. Dia 2.5D, dia berlaku sikit lah. Tak ketara sangat. Tak ketara sangat, bukan yang curve sampai ada color shifting kat tepi tu kan. So yang ni aku suka sebenarnya. Okay, dan sekarang ni aku nak try, kita nak buka apa ni? Kita nak buka tengok video. Alright eh, kita buka YouTube dulu. So inilah aku cakap tadi ni, kalau korang buka yang resolusi yang 16:9, so dia akan ada bar lah kat tepi ni. So kalau korang nak zoom, korang kena pinch. See? Dia jadilah 29. So overall aku suka dengan color yang dihasilkan. Sekejap aku tukar ke HD tu. Kalau korang tengok ni vibrant hijau dia, screen Super AMOLED ni aku rasa memang kelemahan tu amat sikit sajalah. Super AMOLED ni macam aku rasa perfect sangat mas. Color semua memang cun lah, cun. Dan cerita cun lah, cantik. Dan viewing angle pun bila aku tengok tepi ni, Super AMOLED pun perfect lah kalau kita nak bandingkan dengan IPS LCD kan. No question asked. No question lah. Cuma aku tak sure ni support HDR ke tak. Aku rasa tak. Dia just Super AMOLED yang biasa, yang memang sharp. Walaupun 1080p, kau tengok ni memang sharp. Color vibrant tu memang cun. Okay guys, dan sekarang ni kita, aku nak try dia punya speaker, mono speaker dia. Padu ke tak? Macam masalah kita akan buka lagu apa tu, apa? Aku lupa lah tajuk dia. The Fat Rat. Oh, The Fat Rat. Lupa. Aku buka full blast volume eh. Okay, aku letak sini. Dia sekarang ni kuat lah sebab dia blast kat aku lah. Sebab dia mono kan. Okay guys, so dari segi pemerhatian aku, dia punya speaker ni bagi aku terlalu harsh. Tajam sangat dia punya, apa orang panggil tu mas? Treble agak tinggi. Tapi kalau aku rasa kalau korang perlahankan dalam 70%, 60%, aku rasa better kot. Okay lah, walaupun dia tak, bila korang buka kuat sangat macam ada distort. Audio tu macam lah terlalu tak boleh bawa speaker ni. So baru aku rasa dia punya speaker ni aku rasa boleh lah. Still bagi aku kalau nak comparekan dengan Realme XT, aku rasa XT lagi padu sikit ke. Padu lagi lah. Yang ni dia bila kita buka full blast, dia ada distort sikit. Okay, sekarang ni kita nak try the greatest camera dia belakang ni. Nampak ni camera dia, kita ada 1, 2, 3, 4 4 kamera dan satu flash dekat sini. Kamera utama je dekat tengah ni, iaitu kita ada 48 megapiksel f2.0, iaitu dia juga macam wide. Kemudian kita ada 12 megapiksel f2.2 untuk ultra wide, dan kita ada 5 megapiksel f2.4 untuk macro lens. Dan yang last sekali iaitu kita ada 5 megapiksel iaitu untuk depth sensor. So ni dia, kita ada Rocky. Aku tak sure, aku takut salah sebut ni. Toyet tahu ada peminat One Piece eh. Okay, kita akan try dia punya main camera saja eh. Main camera, sebab kalau kau nak tahu dia punya camera ultra wide semua tu dalam full review lah. So kalau aku explain sekarang tak ada guna lah, muasal tak review kan. So dah tak ada content, so aku buat dia punya main camera je. Dan ini kita akan try dia punya live focus, iaitu bokeh. Muas pulang sini mas, lama tapi kemang kan. Okay, so overall aku perasan skin tone aku nice. Aku suka skin tone aku, nampak real dan very detail. Kalau aku zoom in dekat janggut aku sikit, rambut aku very nice. Kali hitam belakang bila buat separation dengan belakang ni memang nampak clear. Okay, dan ini untuk gambar Muaz. Aku perasan gambar Muaz ni macam sedikit yellow sikit lah. Adakah sebab efek baju kau Muaz? Aku rasa sebab baju aku tu. Sebab baju kau ada pantul yellow. Tapi kau punya skin tone. Tapi kulit aku macam saturated gila kan. Saturated gila kan. Tapi dari segi detail, sharpness, cun. Memang cun gila.
Alright, dan yang ketiga ni iaitu gambar bokeh. Okay, yang ni gambar bokeh ni aku memang pilih yang paling tinggi tau. Overall aku rasa macam surprisingly good lah. Dia punya potongan bokeh tu agak macam tak adalah sempurna. Still, macam still the best lah. The best among the best. Quite nice lah dia punya separation kat ujung-ujung. Kat ujung-ujung rumput ni nampak dia potong perfect. Color pun memang nice. Okay, dan yang last kali adalah gambar patung ni. Aku rasa okay, nice. Cuma ada sedikit noise sikit lah kat belakang ni sebab dia macam terlalu gelap sangat kat sini kan. So, overall dari segi detail, everything okay. Dan kalau korang macam tertanya apa spek ni Fik kan, kau explain dah sampai kamera, spek tak explain lagi. Okay, so phone ni sebenarnya dia didatangkan dengan chipset Exynos 9611. 9611 ni dia equivalent dengan Snapdragon 665. Lepas tu dia datangkan dengan storage sebesar 128GB. Lepas tu dia punya RAM 6GB. Sebab Samsung Malaysia dia bawa spek yang paling tinggi, iaitu kita ada satu model je, iaitu 6GB RAM. Lepas tu bateri dia kita ada 4000mAh. Memang besar gila. So bila bateri besar digabung pula dengan skrin yang cantik besar, memang ngam lah. Lepas tu dia ada fast charging iaitu 15W macam aku cakap tadi. Lalu 15W dan apa lagi. So sekarang ni kita nak try dia punya face unlock. Kita tengok dia punya in-display tu padu ke tak kan. Alright ha, 3, 2, 1 and go. Dia macam ada animation. Cuk, dia lambat sikit lah. Dia lambat sikit lah. Dia tak ada laju macam terus song tu unlock. Dia macam ada nak baca dulu cap jari. Korang nampak dia unlock. Okay, sekarang ni kita tengok dia punya face unlock. Oh, laju kat lah sebenarnya. Bismillah. Dia ada animation lah dekat kamera dia tu. Ada mention dia macam ada ring. Oh, bulat macam bulat ni. Nice lah dia punya. Tengah scan lah. Nice. Dia punya face unlock aku rasa aku boleh puji. Memang agak laju. Cuma in display fingerprint dia macam lambat sikit lah. Dia tak ada lambat sangat. Dia macam animation tu nak sup masuk. Tapi overall aku rasa okay kot. Okay guys, so sekarang ni aku nak masukkan dalam casing tu macam mana bentuk dia. Kalau korang beli smartphone ni dalam casing tu macam mana, apa yang dia bagi ni kan. Dia sebenarnya tak ada keras sangat tau. So overall aku rasa dia punya bump untuk protect korang punya screen tu memang agak rendah sangat lah. Let's say kalau korang macam ada duit shilling ke, kalau korang buat macam ni still kena tau. Still kena, dia macam tak ada safety sangat lah. Tapi dia ada sikit, overall okay lah. Dia ada try hard juga untuk protect korang punya screen. Dan sekarang ni kita nak tengok dia punya SIM tray dia. Dia bagi berapa banyak ni, kita nak letak kan. Support SD card ke tak? Dia bagi semua. Nampak muas, dia bagi semua. Kita ada korang boleh letak SIM 1, SIM 2 dengan korang boleh letak micro SD card. Okay, so korang dah tengok everything kan untuk Samsung A51 ni. So harga dia, sebenarnya aku tak tahu lagi harga dia sebab semasa aku shoot benda ni tak launch lagi, tak tahu, aku tak tahu apa-apa. So aku punya predict untuk harga A51 ni, kau rasa pun muas? Aku rasa harga dia $1,299 ataupun $1,399 lah. Oh tak, aku predict harga dia $1,099. Lagi rendah sikit. $1,099 lah. Aku predict kan ni. So kita tunggu lah macam mana dia punya launching ni. Samsung tiba-tiba $500. Macam tak logik lah. $500 aku pun beli. Macam tak logik lah. Okay guys, so aku rasa itu je untuk segmen unboxing kali ni. Dan guys, macam biasa, jangan lupa subscribe kita orang dekat Wizermy. Dan kalau korang suka video ni, unboxing ni, jangan lupa like, subscribe kita orang lagi, like video ni. Okay guys, so aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang ataupun video unboxing yang akan datang. Bye-bye. Okay guys, video dah tamat. So macam mana, okay ke tak video? Kau rasa nak tengok video Wizer lagi? Sebelah ni ada lagi dua. Pilih lah, mana tahu nak tengok kan. Tengok lah, layan je lah. Lepas tu, ni atas ni, subscribe. Jangan lupa, kalau belum subscribe, subscribe. Okay? Ciao.